اللهم صلي على سيدنا محمد وأشفي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين minal kuburi awit duburi dari
yang keluar dari setiap yang keluar dari punggung ataupun dubur. Apakah semua yang keluar dari kubur dan dubur itu harus wajib diapain? Dibersihkan. In kana najisan wa tawwala. Jikalau ada yang keluarnya itu barang yang apa? Najis. Ya. Barang yang najis. Ada juga barang yang keluar dari kubur tapi tidak apa? Tidak najis. Contoh misalnya maaf, mani. Mani najis. Hah? Mani najis ya? Mani gak najis, kalau kita najis semuanya najis. Jadi mani itu gak najis, tapi wajib mandi. Ya, yeah. Dia keluar dari mana? Nah, berarti tidak semua. Paham ya? Berarti tidak semua, makanya ada ini, ada syarat. In kana najisan walau wafa, atau yang mengotori ya, yeah, atau yang menodainya. Di mana? Yang mesti dibersihinnya mahalla khuruji, yaitu ke tempat keluarnya, di tempat keluarnya, di duburnya atau di kuburnya. Kalau ada najis di situ, maka wajib istinja, wajib dibersihkan tatarannya itu. Ya, wajib istinja. Tadi dikatakan bahwa istinja itu adalah membersihkan kotoran. Kalau dalam sisi agama, bahasa istilah agama itu, yaitu istinja itu yaitu membersihkan najis dengan air. Jadi fungsinya dengan apa? Dengan air yang bersih. Tapi wayajuzu ayastanjiya sahsu bil ajar, dan boleh ditambah namanya. Oh ini mau atau? Dan boleh ayastanjiya sahsu beristinja seseorang itu, ya yeah, boleh nih membersihkan najis seseorang itu bil ajar faqat, yaitu dengan beberapa batu. Boleh, berarti ada alternatif. Tidak semuanya beristinja itu harus dengan apa? Dengan air, ya yeah, harus dengan air. Tidak semuanya harus dengan air, tapi ada istinja waya juzu dan boleh ayastanjia saksu. Yaitu barang beristinja seseorang, asasu itu maksudnya seseorang, ya, beristinja seseorang itu bil ahjari faqat, dengan beberapa batu saja. Jadi harus dengan beberapa batu, nggak boleh dengan satu batu, kecuali dia tahu caranya satu batu itu, ya, minimal di sini dibilang ada tiga, nanti harus dengan tiga batu. Walau bila uzrin, jadi boleh orang beristinja tidak menggunakan dengan air, tapi bisa digunakan dengan apa? Dengan beberapa batu, ya, dengan beberapa batu. Walau bila uzrin, sekalipun tidak ada usur, emang tidak ada usurnya, tidak air ada, cuman dia mau pakai apa? Batu, boleh itu. Sekalipun airnya ada, beda sama tayamum nanti. Nanti ada bab lagi tayamum. Ya, nah, bila uzrin sekalipun tidak ada usur, boleh dia, walaupun air itu ada. Wa in kana ala tarafil bahri, itu ditambahin lagi mana di situ. Ya, wa in kana ala tarafil bahri, sekalipun adanya dia itu di ujung laut, kalau di laut air banyak kan? Hah? Banyak air. Sekalipun dia ada di ujung lautan tuh kan banyak tuh air. Nah sekarang dia pengen cebok, cebok tadi. Ngerti ya cebok ya? Kalau cebok kan bersihin kotoran tuh. Nah sekarang nih istinja nih. Sekarang boleh nggak dia beristinja dengan hal yang lain? Boleh. Dengan apa? Dengan batu. Nanti ada beberapa alternatif. Termasuk dengan tisu boleh. Termasuk dengan tisu. Atau dengan bahan-bahan yang kasar boleh. Kecuali kertas atau tisu yang dimuliakan, misalnya ada tulisan Al-Quran, nggak boleh itu. Ada tulisan hadis-hadis Nabi, ada tulisan tafsir, ada tulisan wafat yang pakai apa namanya, tulisan-tulisan, nah itu nggak boleh. Kalau ada kalimat-kalimat terhibah di dalamnya kita pakai buat istinja, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dengan kertas-kertas yang lain boleh. Gak boleh pakai yang di ini kan, yang pakai yang dimuliakan. Sekalipun wa in kana ala tarafil bahri, sekalipun dia ada
jaga hutan. Mau pakai batu aja, nggak pengen ngamalin ini ilmu misalnya, supaya ilmu dimanfaatkan mesti diamal, mesti dipraktekin, gitu ya, mesti dipraktekin. Nah, kita praktekin aja coba. Besok siapa yang nyebat? Nah, ini benar ini. Iya, supaya kita ilmu itu melekat, teman. Ya, kita melekat. Semua latihan sembahyang jamaah kosong bagaimana? Latihan sembahyang. Nah, besok nih mau gerhana bulan. Bisa adain kita. Jangan sampai ini sunnatul muakkadah. Kalau bisa amalkan sembahyang, boleh sembahyang kerjain sendiri. Sembahyang sunat kusuf, namanya kusufus qamar, yaitu sembahyang gerhana. Kan sekarang banyak postingan-postingan tuh di handphone dengan cara-cara tata laksana gitu. Ini udah nyebarin status pakai sembahyang. Dan kembali gitu. Jadi ternyata istinja boleh tidak menggunakan apa? Air. Wa yajuzu ayyastanjiya sahsu bil ajari faqat. Dan boleh itu beristinja seseorang itu dengan beberapa batu saja, walau bila uzrin, sekalipun tanpa ada uzur, sekalipun tanpa ada alasan, gue pengen pakai apa? Batu aja, boleh, padahal air ada. Wa in kana ala tarafil bahri, sekalipun dia berada di sungai, padahal kan sungai air banyak, pakai batu boleh, boleh tuh. Kalau di pinggir sungai, di pinggir laut atau ada air saja boleh, apalagi kalau tidak ada air. Paham tuh maksudnya ya? Nah, boleh. Tapi wal ikhtisaru alal ma, dan meringkaskannya yang menggunakan air itu afdalu minal ikhtisari alal hajari. Tapi lebih afdal pakai apa? Pakai air minal iktisari alal hajari daripada membersihkannya dengan menggunakan batu. Ya, kalau ada air pakai itu aja air. Tapi di sini dibilang lagi wal jamu bainahuma, menghimpun keduanya. Maksudnya apa nih? Menghimpun keduanya maksudnya apa? Air dengan batu. Nah, wal jamu bainahuma afdalu, itu malah lebih afdal lagi. Ya, afdal lagi tuh pakai yang begitu. Dia mau pakai batu juga pakai air juga. Ya. Wa yajibu tanziful mahali min aynin najasa. Sampai situ insyaallah paham ya. Wa yajibu tanziful mahali min aynin najasa, dan wajib membersihkan apanya mahali min aynin najasa, membersihkan tempat daripada aynun najasa wa athariha, dan dari bekas-bekasnya. Ini sanja abil ma'i, jika dia bersucinya dengan air. Kalau dia bersucinya, istinjaknya, ceboknya dengan air, maka wajib tuh bagi dia itu, yaitu membersihkan tempat-tempat dari aynun najasa. Zatnya tuh mesti dihilangin. Bab nanti ada aynun najasa, ada hukum najasa. Ada hukum najis, terhukumkan najis. Ada yang namanya najisnya, contoh misalnya ini ada kotoran ya, ambil tisu, kita bersihin tuh, kita angkat tisu, ambil kotorannya, paham ya? Nah, ini kita ambil, kebuang kan? Hilang kan? Hilang kan? Kotorannya hilang kan? Itu ainun najasanya namanya tuh, ininya, kotorannya, paham ya? Tapi masih najis ya? Masih. Kan padahal nggak ada, hukumnya masih hukum najis, dihukum kan masih najis, dihukum masih najis. Nah, wa yajibu tanzibul mahali min aynin najasa wa athariha istinja bil ma'i. Kalau dia membersihkan istinjanya dengan air, maka tempatnya itu, kubur atau duburnya itu wajib dibersihkan. Kalau dia dengan apa? Air, najisnya itu harus apa? Hilang. Air najasanya harus hilang. Kalau dengan air. Fa ini saja bil hajari, tapi jika dia ceboknya dengan batu, paham ya? Bukan dengan apa? Apabila dia ceboknya dengan air, maka kotorannya, hukumnya harus hilang, bersih semua.
Karena bersih itu dengan air. Ini stanjaan wafain yang stanjaan bil hajari, tapi jika dia cekoknya dengan batu, istinjanya dengan batu, ufiya anil azharil qalibi, maka dimaaf ufiya, maka dimaafil azharil qalibi dari bekas yang sedikit. Allah tidak yuziluhu illa ma, yang tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air. Paham tak? Kalau dia cekoknya dengan batu, misalnya masih ada bekas-bekasnya dikit. Misalnya ada bekas-bekasnya dikit, ufiyah, dimaaf. Kalau dengan apa nih? Kalau dengan batu, dimaaf. Ya, yang dia tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Jadi nggak perlu pakai harus digosok-gosok. Lalu lecet itu yang itu, ya. Jadi itu dimaaf tuh. Ufiya anil asari qalili, dari bekas yang sedikit. Tadi disebutnya bil ahjari faqat, dengan beberapa batu. Paham ya? Dengan beberapa batu. Pengertian beberapa batu ini karena memang dia ada syarat-syaratnya nanti. Caranya itu. Ilal ma awil hasbu sigari, atau dengan tembikar yang kecil-kecil. Tembikar apa tembikar? Tembikar, tembikar apa? Ini kayak apa namanya, kita pernah lihat itu buat ini yang bahan baku buat kerapi-kerapi itu, nah itu tembikar, gerabah apa namanya, ya, nah itu masih boleh, masih bisa, ya, nah. Wa ini tasawwur ala hajari, dan jika ia meringkaskan menggunakan batu, wajib salah satu ma'atid, maka wajib tiga kali mengusapnya. Tadi kan disuruh batunya beberapa batu, gitu kan? Wajib tiga mengusapnya, tiga kali mengusapnya. Sekalipun satu batu. Paham ya? Sekalipun dengan satu batu. Tadi disuruhnya beberapa batu. Afdolnya beberapa batu. Sekarang batu itu nggak ada, hanya ada satu. Boleh nggak dipakainya? Boleh, asal dia paham mengerjainnya. Dia tahu mengerjakannya. Wajiblah salah sukma sakatin. Jadi wajib dia untuk tiga kali mengusapnya. Maaf. Nih, paham kan? Kacamata itu. Ya, ini tempat kacamata. Nih, ya saya contohin. Misalnya nih, kubul. Paham ya? Dikubur. Ini helmnya nih. Ini batu. Cari batu-batu kali. Jangan batu bata. Benar. Batu bata dia lecet. Kalau seandainya dia tenang, beberapa batu boleh buang. Ambil lagi batu yang lain. Boleh buang. Itu namanya dengan beberapa batu. Tapi kalau dengan satu batu, batu nggak ada, boleh dengan satu batu, boleh satu. Balikin yang kedua. Jangan itu pakai sama. Ya, jangan ini kan udah nih. Berarti udah ada najisnya. Ada najisnya. Nggak boleh pakai yang tidak ada najisnya. Sebelah balik. Tiga kali pikir. Empat kali sunnah ganjil, lima ujungnya boleh. Jadi kalau dia satu batu bisa digunakan, tapi dengan cara yang seperti itu. Nggak boleh dia menempatkan yang sudah ada najisnya untuk dibersihkan, karena di sini udah ada apa nih, udah ada najisnya. Nah, makanya bagusnya beberapa batu, beberapa batu disiapin, boleh. Ya, pakai itu namanya wajib salah semua syaratin. Jadi wajib tiga kali mengusapnya. Ya, wa inna zalal mahala aqallu minha, dan meskipun membersihkan pada tempat najis itu kurang dari tiga kali, sekalipun dari kurang dari tiga kali, sekali dia bersih boleh. Di sana sekalipun wa inna zalal, meskipun membersihkannya pada tempat itu, fa illam tunazzifuhu salatu. Nah, maka jika tidak membersihkan padanya itu tiga kali mengusap,
Tiga kali ternyata masih belum apa? Masih belum bersih juga. Kalau tadi tiga kali wajib, sekalipun wa inna dhafal mahala aqallu minha, dan meskipun membersihkan yang pada tempat najis itu kurang daripada tiga kali, fa illam tunazzifuhu salatu, maka jika tidak membersihkannya pada tiga kali mengusap, wajaba ayyazida alaiha, maka wajib menambah kepada tiga kali itu mengusapnya, hatta yunazzifahu, sehingga membersihkan tempatnya. Tiga kali belum bersih, maka wajib diapain? Tambah lagi supaya bersih. Fa inna sawfahu biwitrin, maka jika Allah membersihkannya itu dengan ganjil, tiga kali ganjil kan? Lam yazid alaihi syai'a, maka tidak usah menambah lagi kepadanya. Kalau memang udah tiga kali udah bersih, udah nggak usah pakai ditambah lagi gosok gitu ya. Tapi katanya fa inna sawfahu biwitrin, maka jika membersihkannya itu dengan ganjil, lam yazid alaihi syai'a, maka tidak usah tuh menambah kepadanya. Wa inna sawfahu bisyai'in, ya, dan jika membersihkannya dengan genap, hitungannya genap 4 nih atau 2, udah 4 kali kita ini baru bisyai'in bersih. Nah, fa sunnatu lahu ayyazida wahidata, tiga kali nggak bersih kita nggak gosok lagi, satu kali jadi berapa? Jadi 4. Keempat nih bersih. Fasunnatu lahu, maka sunnah bagi orang itu ayyazida wahidata, apa lagi jadi berapa? Satu lagi jadi 5. Jadi sunnah ganjil, ya, sunnah. Wa yaqumu maqam al-hajari fil istinjari kullu jamidin, dan berdirinya pada tempat batu itu dalam bersuci, artinya batunya itu harus dalam keadaan suci. Gak boleh pakai yang benda najis. Mau cebok pakai batu, batunya ada najisnya, gak boleh. Makanya tadi gak boleh dalam satu tempat. Atau misalnya dia pakai, maaf nih, dari ada kotoran kuda, kotoran kambing, kering. Dia pikir itu batu, nggak taunya sama. Itu nggak satu kalau ditar itu. Hanya orang-orang dulu tuh kalau pergi haji mah, kalau dia lagi dari wukuf kemudian ke Muzdalifah, kan di Muzdalifah ngambil batu, gitu kan? Ngambil batu. Tuh terobsesi tuh orang-orang tua kita dulu. Lu kalau dapat batu lu ini jangan lu langsung simpen, lu rendam dulu di air, di ember. Lu rendam dulu tuh air, jangan buat melontar langsung. Ya, kenapa? Lu taruh. Kalau dia tenggelam, batu. Paham nggak? Kalau tenggelam, batu. Tapi kalau ngambang, ini namanya kotoran onta yang kering. Sebab nanti kotoran onta banyak, pak. Kotoran onta itu banyak di Muzdalifah. Tuh, kayak batunya kecil, kering-kering kayak begitu. Nah itu untuk ininya bagaimana? Mau orang tua kita tuh dulu pakai begituan, padahal nggak di ini kan, ketok aja. Ini ketok di ini pecah nggak kalau pecah itu? Ya, kayak batu sekarang sih banyak bawa. Kita mau apa namanya? Mau ngelontar, boleh nggak bawa batu dari rumah? Emang apa? Enggak, mumpung saya kan punya material, Ustaz. Bisa aja gitu. Saya punya material, bawa split buat pelontar sana. Boleh, tapi makruh hukumnya. Ya, bawa batu dari rumah tuh, kita untuk pelontar ke sana. Orang Syiah aja begitu ya. Hari banyak aja. Jadi, batunya mesti batu yang ya, setiap barang yang juga yang keras. Tahirin, khasinin, yang suci lagi kasar, yang lamu ainun najasah tinggal hirrotin, yang dapat ya mencabut ainun najasah seperti sobekan kain, boleh itu, tisu boleh. Yang penting tadi catatannya, jangan ada tulisan-tulisan Al-Quran, ya, jangan tulisan-tulisan yang ada atau berita-berita ulama, gambar ulama apa segala macam, wow, itu nggak boleh. Kita pakai gunting buat cebok. Alhamdulillah, jangan. Wasurutu al-istinjamu bil hajari, dan adapun syarat-syarat sahnya bersuci dengan batu. Al
kering yang keluar najisnya itu. Jangan sampai kering, udah kering baru diinin. Ya, jadi dia dalam keadaan basah. Ya, dalam keadaan basah. Sebab kalau kering biasanya susah ya untuk itu. Wa alla yantaqila 'anil ma'ani allazi istaqara fihi. Dan jangan pindah najis itu dari tempatnya, yang tempat najis itu pada tempatnya. Tadi itu. Ya, najis itu jangan pindah dari tempatnya. Jadi dia artinya harus tuh jangan sampai tempat yang sudah kena najis dipakai lagi buat istinja. Dia harus pakai yang lain. Wa alla yujawizal baul hasafatan dzakari. Dan jangan melewati air baulnya, air kencingnya itu kepada batang dakarnya. Jadi yang mau dibersihkan itu adalah helmnya. Jangan berepetan, nanti berepetan. Ya, nah itu berepetan. Kalau itu harus pakai air. Harus pakai air, kalau berepetan. Wal khaitu sahata aliyatain. Atau juga, maaf, ininya, ee-nya. Ya, sahata aliyatain, pada pinggirnya. Dia posisinya di duburnya aja. Ya, ini berepetan, jadi mana-mana. Enggak boleh. Wa'al, kalau yang model begitu harusnya pakai. Wa'al la yasila qawlatul sa'ila ma'al jima'iha. Dan begitu juga buat perempuan, jangan sampai air kencingnya perempuan itu kepada tempat jimannya, bukan di situ bersihinnya. Nah, itu namanya istinja. Ya. Itu tentang masalah-masalah istinja. Insya babul wudhu'i. Terusinnya. Hah? Halo? Cukup ya? Oh nyambung. Saya bikin pengajian kalau Ramadan tuh ngajinya dari jam 12 sampai sahur bersama. Ngaji dari jam 12 sampai sahur bersama. Jadi baca aja kita sampai sahur. Alhamdulillah itu banyak. Jadi sahur bareng. Emang saya tanya ngaji banyak banget. Terus kita masih bisa insya Allah minggu depan pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li awwali.